Sip. Halo sobat kasus sekalian. Selamat datang kembali di Tell the Story of Seal Online. Nah, seperti biasa, kalau KZ sudah menggunakan ikat seperti ini, berarti KZ bakalan melakukan hal yang sama seperti minggu lalu ya, di mana KZ menerima kenyataan pahit atau mungkin kenyataan yang manis. Hanya saja, kali ini nggak tahu Grabbit, nggak tahu Golden Chase yang dibuka, nggak tahu Monopoly. Jadi buat yang penasaran, silahkan lanjut nonton sampai beres. Oke. Oke. Halo sobat KZ sekalian, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di Silver KZ Channel. Segmennya TTS Seal Online, yaitu Tell the Story of Seal Online, di mana KZ membahas semua tentang gameplay yang KZ mainkan di Seal Online. Kebetulan ini ada di Seal Online Battle of Destiny. Oke, langsung aja. Kali ini KZ bakal main Monopoly ya. Monopoly. Kemudian ada sedikit buka Golden Chest, tapi cuma 4 karena tadi cegelnya juga pas-pasan. Cuma karena sih pengen balonnya doang gitu, balon untuk marble-nya. Jadi mari kita login dulu ke gamenya, kita masuk gamenya. Siap? Oke, sudah masuk. Kita menuju ini kan Gunner, kita ke silang dia ya. Kita kelima dulu biar murah, 2000. Setelah itu kita masuk dan mainkan. Ih, kemarin menerima tuh kenyataan pahit, cuma dapat Iron Man doang. Ini keren loh ini kostum Iron Man-nya. Astaga. Come on, kita ke Sion. Oke, tuh lihat. Ini Kazi sudah mempersiapkan tuh 4 Golden Chess Key, 29 Rascal Rabbit Balloon. Jadi tinggal main aja. Ambil dulu Golden Chess-nya sih, kayaknya Golden Chess dulu aja. Golden Chess nggak terlalu ngalap sih, cuma dapat 4. Kalau dapat juga hoki banget itu. Tapi kan namanya iseng ya, nggak tahu juga. mana tuh bang? Nah ini kita ke bang. Bang, buka dulu bang. Mau ngambil Golden Chess bang. Trap. Oke, masuk kan. Terus masuk ke sini. Tuh. 2 3 4 ya. Kita ke mana? Sini aja deh. Gak usah terlalu ini deh. Terlalu ngarap ya. Segitu banyak dapat apa? Sih hoki-hokian doang. Nah, seperti yang biasa dilakukan para player-player pro. Jadi, mari kita buka dulu. Dapat apa? Tem. Buka langsung aja 4-4-nya, nggak usah banyak inilah. Tintu, tintu, ting. Ah. Satu lagi. Tet. Tahu dapat apaan? Oke, kita lihat. Ini udah 4-4-nya nih ya. Ruby. Aduh, naikin fame lagi. Sampai Praetorian. Jadi, alter back nggak? Lumayan lah ya. Ini adalah dapat dipakai. Dapat apa nih? For if by some minute chance you meet the challenge, your reward will be great. Behold! Tadang! Wah! Harmonious bracelet.
lumayan. Lumayan. Seenggaknya gak apes banget. Terima kasih ikat. Ini bisa di unidentified. Bisa diident ya. Pin. Aja butuh damage 5 buat cara yang ini. Pakai bro, pakai. Waduh, lumayan. Identify-nya nanti aja, nunggu char temen yang ada craftman-nya ya. Oke, sekarang kita masuk ke marble-nya. Lumayan lah, nggak jung-jung amat kan. Jir, dapat bracelet akhirnya. Astaga. Sekarang kita masuk ke marble-nya. Ini kasih butuh ini. Ini butuh angka 3, kemudian angka 5. 6 juga butuh. Oh, power tool. 8. Oke. Ya, saran sih main marble ini kalau misalnya kita cuma perlu yang di sekitar sini aja, nggak usah di fullin sampai habis. Oke, mari kita coba. Kita mulai yang pertama ya. 5. 1 2, ini butuh 1 2 3 1 3 4 5 6. Paling banyak 6 ya, tolong. Aduh, ini saya mau custom dong, anjir. Oke ya, oke ya. Tinggal 1, 2, 3, 4, 5. 5 lagi coba. Setelah ini, kalau nggak mungkin dapet sini, kita close aja. Ya, mungkin lagi. Tiga, oh diamond, terus kedua, tiga lagi. Ini ya, aduh, dapat anjing gigit pantat. Bukan ngomong kasar ya, emang anjing gigit pantat. Itu 2 3 4 5 5 5 5. Kudi aja yang banyak, masih banyak kesempatan kita bro. Aja butuhnya di situ-situ doang sih, makanya dikeluarin. Tapi kalau udah dapat salah satu, langsung gue puterin. Kalau masih ada. Oke. 2 cash voucher. 2 lagi Viagra. Dapat kesempatan satu nih. Ini di sini ada apa ya? 1 2 3 4 5 6. 6 aja. Anjir, wedding kostum Korea. Kepalanya. 2 3 4 4 lah ya. Memang kita nggak dapat ya. Mana kalian? Lu. Berhenti dulu cari, cari aku gak mau berhenti. Dia muter-muter situ ya. Berdoa lagi. Wah, yes. Empat. Itu 2 3 4 lah ya. Saya ada 16 kesempatan. Ini flame blank dragon gua ada 2. Jadi kayaknya kitsunenya bisa dipulangin ya. Siap.
nggak sia-sia. Ini apakah dapat ke sini? 2 3 2 3 4 5 6. 2 atau 6? 2 atau 6? 2 atau 6? Please. 2. Dapat rambutnya, gigi rambutnya kok dapat, jir buat gaya dong. Nggak tahu seneng banget gue sumpah. Padahal ini kan item gaya ya. Ah bodoh lah, yang penting dapat aja. Oke. Apa? Meskipun nggak dapat ring ya, tapi gue seneng sumpah. Gak aja seneng banget. Ih, 6 dong. Dapat akibat beating papi. Glow Buster kayaknya nggak kesini deh. Masih ada 11 lagi. Tenang. Viagra. Ini masih ada kesempatan dapat. 1, 2, enggak deh. Siap. 5. Ini Flame Mandragora. That's how it feels. 2. Oke, Der. Pet Kitsune-nya gue pulangin, Der. Sini gue dapat Mandragora dong, Mandragora. Ini anjir, oke banget. Oke, 1, 2, 3 lah ya, 1, 3, 6. Kita lihat dapat apa. 1, oh Evanir. Oke lah. Gak apa-apa, tinggal 7 ini. Evolution Rock Okeokian. Tinggal berapa tuh? 4 lagi. Udahlah, 4 lagi berarti seininya aja. Oke. 6. Luxury Apple Costume X. Oke. Udah dapat di 6. Enam lagi, Fly Black Dragon lagi. Oke, Fly Black Dragon gue udah ada 3, berarti mantap lah ya. Sip, lumayan nih. 3 diamond, ngarep apa sih? 1 juga. 6, tinggal keuntungan nih terakhir nih ya. Gue dapat apa nih? Apakah 2 atau 2, 3, 4, 5, 6? 6. 1. Magical Crystical MCM dong. Gila, oke banget. Meskipun gak dapet ini ya, gak dapet ini, tapi gue seneng banget. Thank you game. Aduh, mantap banget nih. Joget dulu lah. Padahal ketakutan, tapi dia seneng banget. Gila. Oke. Ini bentar. Monopoly itu di mana ya? Oh, iya. Di sini. Kita lihat dapetnya apa aja. Ada di Mailman dong. Lain. Agak sedikit tersenyum lah. Tinggal apa ya berarti ya? Stage 5-nya kan udah ada banyak. Yang belum dapet, oh lift-nya berarti buat Evo. Ya nanti di Evo-in satu-satu, kita ternak semua nih FBD-FBD-nya sama Mandragora. Mandragora-nya berarti bisa taruh buat level, oh buat please. Nah, di sini. Ini
Pascal Oboli. Ini buat apa ya? Ah, breset manual. Ini buat power pertumbuhan bercrashing. Nah, ini bisa nih, lumayan nih. Terus, ya ini diamond gak apa-apa lah. Ini nih Luxury Evil Custom XG. FPD. ID Magic Power 160 Flame Mandragora. Oke, masukin dulu ke sini ya. Kira-kira buka buka Golden Chest dapat ini apa namanya? Aksesoris. Kayaknya dapat pet banyak. Mantap banget. Tumben hoki. Oke, ini kita masukin dulu ya. Asal dulu deh, enggak apa-apa lah. Ini taruh di sini dulu ya, pet-pet gua. Terus ini Pui Head boleh deh, buat priest, buat didandanin. Evolution Rock-nya boleh lah, maks aja. Evolution Rock tuh kalau nggak salah mesti banyak. Buat ini kan, nah ini magical ini, taruh sini juga deh. Terus ini diamondnya, ini rubinya jadi dapat. Terus ini alter back ya tadi, gila. Cash voucher, cash vouchernya ya. Oke, kita buka lagi ini. Airbox. Ini seneng banget gue. Mandragora, men. Ini terus Game Master ini. Diagra. Ini. Anjir, gila. Retro haircut, gue mau. Pas pengen, pas dapet dong. Gila. Cash voucher. Ini buat Evo. Oke, ini juga ada. Ada ini, aduh. Ini dulu deh. Cash voucher deh. Apalagi ya. Kayaknya udah semua deh. Sekian lagi ke sini. Iya, seneng banget ya gue. Gila banget semua. Ntar dulu. Ini dulu deh. Ini ya kan mantra. Terus ini juga sampai dua dong. Evanir. Dan ini udah semuanya, tinggal yang rubi-rubian tadi. Nih kira-kira yang dari sini kalau mau di giveaway, yang mau di giveaway yang mana coba? Kalau di kolom komentar, asal jangan yang pet ya. Kalau yang pet masih kasih pakai semua sih. Ini kayaknya sih. Ini mau dikasih nih Luxury Evil Costume nih buat giveaway. Komentar dulu, nanti kalau misalnya ini bakal dibagi-bagi giveaway-nya ya. Sip. Ntar ini gue masukin dulu. Oke, tuh ini dapat 2 berarti kan. Terus tuh ini dapat 2 rubi-rubian. Udah gitu ini oke nih. Oke, dan ini belakangan masih ada tadi kayaknya yang geranya 4. Oke, nggak terlalu buruk. Oke,
Sip lah. Kayaknya bahasan KZ kali ini buka 4 Golden Chess Key. Kemudian buka Monopoly ya, main Monopoly nggak terlalu ampas dong. Hasilnya juga lumayan bagus. Jadi kayaknya segini dulu, ini cukup seneng juga. Terus nanti dari tadi tuh apa ya, ada yang Luxury Evil itu mungkin mau di giveaway salah satunya. Terus si apa tuh item si Doggy gigit pantat tuh kayaknya mau di ini juga giveaway. Nah, kasih di kolom komentar yang mau di giveaway itu apa aja, selama masih bisa kayaknya 2 item itu deh yang mau di giveawayin. Mungkin di bahasan KZ berikutnya KZ bakal kasih lihat listnya mana yang mau di giveaway selain yang 2 ini ya, soalnya ada beberapa item juga. Daripada menemenuhin bank, mending dibagi-bagi. Syaratnya bakal KZ kasih di episode berikutnya. Jadi tunggu aja bahasan KZ berikutnya. Sampai ketemu di obrolan tentang Seal Online di Tell the Story of Seal Online berikutnya. Thank you udah nonton. Semoga bahasan kali ini menghibur buat sobat KZ sekalian dan juga menjadi informasi yang bermanfaat, ya kan? Ya meskipun cuma buka-buka doang, tapi kan kalian jadi tahu nih isinya Golden Chest apa gitu kan. Terus isinya si Marble itu apa gitu kan. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan KZ berikutnya tentang Seal Online. Sampurasun sobat KZ sekalian. Dadah.